Informasi pertama pemirsa, Badan Intelijen Negara Daerah Sumatera Barat memulai penyuntikan massal vaksinasi dosis ketiga atau lebih dikenal dengan booster di Desa Sikalang, Kecamatan Talawi, Kota Sawalunto. Kepala Desa Sikalang dan Ketua Pengurus Masjid Jami Desa Sikalang menjadi penerima perdana suntik vaksin booster. Kota Sawalunto dan Kabupaten Kepulauan Mentawai menjadi dua wilayah yang memenuhi syarat untuk penyuntikan booster perdana di Sumatera Barat. Dari hasil identifikasi pemerintah, terdapat ada sekitar 21 juta sasaran untuk bulan Januari yang sudah masuk ke dalam kategori penerima vaksin booster. Sesuai ketentuan dari Kementerian Kesehatan RI, booster atau suntikan ketiga vaksinasi ini akan diberikan kepada kabupaten dan kota yang capaian vaksinasinya sudah memenuhi kriteria 70% untuk dosis pertama dan 60% dosis kedua. Di Sumatera Barat, berdasarkan arahan Kemenkes RI baru, Kota Sawalunto dan Kabupaten Kepulauan Mentawai yang diprioritaskan. Untuk launching, Kota Sawalunto menjadi pilihan perdana untuk wilayah Sumbar. Di daerah ini ditargetkan vaksinasi booster mencapai target 150 orang atau lebih. Vaksinasi dosis ketiga diprioritaskan untuk lansia dan kelompok rentan. Upaya penyuntikan dosis ketiga ini penting dilaksanakan untuk meningkatkan kekebalan tubuh masyarakat, terutama mengingat coronavirus disease 2019 saat ini terus bermutasi. Bepom per 10 Januari 2022 sudah menyetujui 5 jenis vaksin COVID-19 sebagai booster, yakni vaksin COVID-19 Bio Farma, Pfizer, AstraZeneca, Moderna, dan vaksin Zivivax. Vaksin booster sekarang ini diperuntukkan untuk usia 18 tahun ke atas dan minimal 6 bulan setelah mendapatkan vaksin primer dosis lengkap. Besaran dosis yang diterima akan disesuaikan dengan rekomendasi yang sudah diberikan Bepom. Ini untuk booster ini, untuk wilayah Sumatera Barat itu ada dua, Sawalunto dan Mentawai. Hari ini kita launching khususnya di Sawalunto. Hal ini kita lakukan sesuai dengan instruksi Presiden bahwa BIN dan instansi terkait harus melaksanakan launching hari ini. Alhamdulillah hari ini sudah berjalan dengan baik. Kemudian vaksin ini, dosis ketiga atau booster ini gratis. Kemudian tujuannya agar imun atau kekebalan masyarakat bisa tercipta. Tambah lagi dengan penyebaran COVID-19 varian-varian yang baru. Demikian. Target kita berapa? Target kita sementara untuk kesempatan hari ini sekitar 150. Mudah-mudahan bisa melebihi hal tersebut. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.